Halo teman-teman, ini adalah hari yang kedua upaya pencarian bonggol serut. Seperti teman-teman lihat di gadgetnya teman-teman, ini bonggolnya lumayan besar ya. Usia kira-kira pohon serut ini mungkin sudah puluhan tahunan, mungkin kemungkinan deh. Oh ya, mungkin sudah puluhan tahunan ini. Ini lumayan besar ini, dan uniknya ini batangnya udah mati sebelah, jadi tinggal setengah yang masih hidup. Nih, tangannya teman saya sampai luka ini, lumayan berat ini. Walaupun medannya cukup datar, tapi sangat sangat keras ya. Untuk upaya pencarian serut ini memang susah-susah gampang ya teman-teman. Di samping karena akarnya yang besar, dan juga dia punya pancer yang besar yang turun lurus ke bawah ya, kemungkinan sampai 1 meter ini turunnya ini. Habis lock. Kalian slop deh. Slop Ahmad yang slop. Jadi ini lah banner ini. Itu ketang. Di pas bengkolnya itu lah. Pada saat sekarang memang lagi saat susahnya ya teman-teman. Susah nyari uang saat pandemi seperti ini. Saat PPKM mau tidak mau kita harus kembali lagi ke alam, kita mengais rezeki dari alam lagi ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita semua berdoa ya teman-teman, supaya pandemi ini cepat berlalu ya teman-teman. Sedikit kurang lebih baru 40% nih teman-teman, jadi masih butuh proses yang panjang.
tipis kulit di mancanya ya, Bu. Sangat, Bu. Ini adalah upaya pemotongan akar ya teman-teman. Akarnya juga lumayan besar. Baik teman-teman, akhirnya setelah melalui proses yang panjang, akhirnya saya juga dapatkan hari ini nih pohon serutnya nih. Ini bonggolnya lumayan besar ya teman-teman. Nih, lumayan. Dan juga unitnya nih bagian batang atasnya mati sebelah, jadi sangat unik sekali nih. Mudah-mudahan nanti bisa saya rawat dengan baik, bisa saya bikin bonsai yang bagus nantinya teman-teman, bisa hidup lah poinnya ini. Jadi baik, mudah-mudahan ini bonsainya bisa saya pelihara nanti, saya jadikan pohon yang antik. Oke, segitu saja dulu teman-teman videonya, berhubung saya sudah sangat capek ini, tapi hasilnya top, sangat memuaskan, dan juga dibantu oleh teman saya ini yang selalu setia ikut. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi.